matikan kereta? Siapa yang buka kereta? Buka kereta. Siapa yang buka kereta? Aku tak nak masuk campur orang kampung Tuhan. Mana boleh baca tu bagi saya bagi baiklah. Itulah sebuah video memaparkan pertelingkahan yang melibatkan seorang wanita dan juga pekerja kedai mencuci kereta. Mengikut maklumat, wanita ini telah menghantar keretanya ke kedai tersebut. Namun selepas siap dicuci, kereta telah dihidupkan oleh salah seorang daripada kakitangan pusat mencuci tersebut. Wanita ini yang tidak mengesyaki apa-apa terus pulang dan sebaik sahaja beliau ingin mematikan enjin, barulah beliau sedar bahawa kunci tersebut telah pun patah dan cip di dalam kunci tersebut juga telah hilang. Tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku, akhirnya wanita ini kembali ke kedai tersebut untuk meminta ganti rugi, namun ianya berakhir dengan pertikaman lidah. Betul lah abang yang buka. Kunci betul lah. Betul lah abang yang buka. Siapa yang mati enjin? Siapa yang tak ada orang mati ke enjin? Jalan suar lah. Taduk di bapak dia macam ini eh. Kau macam ini eh. Kau patahkan kunci bukan aku. Aku tak patahkan kunci. Kunci tempat situ. Aku tak patahkan kunci. Aku bukan kesalah aku. Aku tak patahkan kunci. Takkanlah bodoh sangat aku nak patahkan kunci bodoh. Tanggungjawablah sikit kau tengok kereta aku. Kau tengoklah kereta aku kenapa itu tanggungjawab. Kau bawa sini. Bodohlah kau ni. Tak boleh start bodoh. Akanlah bodoh patahkan. Bukan aku. Bukan patah macam tu bang. Abang tak faham. Kunci tadi dalam kereta. Okey je jalan. Dia sekarang nak mati lalu patah dia cakap saya. Boleh macam tu? Bukan masalah matikan bang. Masalah belum mati dah jatuh. Bang. Dia nak matikan dia patah. Betul tak? Bukan dia bang. Buat dia sikai cakap. Dengar. Tak ada. Saya tak tanggungjawab. Itu awak pun tanggungjawab. Bukan saya. Saya tarut. Tak ada patah. Masalahnya sekarang bang, kunci tu dah patah. Kunci tu dah patah, cip dah jatuh. Tapi tak boleh nak buka kunci. Masalahnya jatuh, kunci tak patah. Masalahnya jatuh, kunci tak patah. Masalahnya jatuh, kunci tak patah. Kunci jalan, saya nampak. Bila saya jalan tutup pintu, saya nampak kunci kat situ. Saya selalu bagi orang kunci. Saya nampak kunci tu kat situ. Okay, abang dengar, abang pergi tengok dulu sini. Macam mana dia boleh datang? Awak datang sini. Masalahnya cip dah tak boleh masuk bang. Kereta dah matikan itu, faham tak? Siapa yang matikan? Masalah itu. Siapa yang matikan? Okey, dengar dulu bang. Tidurlah, ada kunci kereta. Ada cik satu kat kunci. Siapa yang matikan itu kereta? Kalau cik tak ada, aku riskan. Siapa yang matikan kereta? Masalah itu. Tak ada, siapa matikan kereta? Sebelum matikan kereta, siapa yang buka kereta? Buka kereta, siapa yang buka kereta? Siapa yang matikan? Siapa yang buka kereta? Aku tanya kau. Mana patahkan kesalahan aku? Mana ada? Padanya aku kat sini. Aku tak ada. Sekarang aku tak ada. Kau tak ada. Kena buat apa? Nak tuduh aku. Aku tanya kau. Aku tanya kau. Siapa matikan? Aku tanya kau. Kalau kau rasa tanggung jawab. Kalau kau rasa tanggung jawab. Siapa matikan kereta? Kau rasa tanggung jawab. Kau yang buka kereta aku. Kau yang matikan kereta. Kau yang patahkan kesalahan aku. Abang pergi tengok dulu. Aku tak nak masuk campur. Orang kau punya hal. Mana boleh macam tu bang. Kita pasal. Saya bagi baiklah. Masalahnya 100 lebih. Masalahnya 200 bang. Hey. Hey, bukan tanggungjawab aku. Dah selesai. Tanggungjawab aku dah selesai. Tak faham tak? Siapa matikan kita? Tak nak tanggungjawab. Hey, aku pernah nak cakap dengan orang kau yang tak ada akal. Siapa matikan kita? Patahkan kunci. Siapa? Sebelum matikan kereta, siapa yang buka kereta? Buka kereta kunci kat situ. Ya, kunci kat situ. Siapa yang buka kereta? Siapa yang buka kereta daripada belakang? Pergi ke depan. Kau faham kan? Siapa? Kunci kat situ. Aku on. Kereta dah jalan. Dia nak matikan, patah dia salahkan aku. Nampak tak? Siapa? Siapa yang buka? Nampak tak siapa yang buka? Siapa yang matikan kereta sampai patah? Siapa? Mati bang. Secara abang siapa tengok matikan kereta sampai patah? Okey, abang tengok dulu. Aku tak nak tengok. Mana kau datang sini? Masalah ni mana? Bukan masalah aku! Boleh start. Sekarang tak boleh start. Nampak dia kedai ni memang kena. Ha? Kena apa kau? Kedai ni memang kena. Aku tanya siapa yang buka kunci kereta? Siapa matikan kereta? Siapa? Aku yang buka tutup kunci kereta. Siapa yang buka kunci kereta? Siapa yang buka kunci kereta? Siapa yang buka kunci kereta? Kunci kat situ ah. Aku tanya siapa yang buka kunci kat situ ah. Siapa? Kunci kat situ. Siapa yang buka kereta? Kau matikan kunci kereta. Siapa yang buka kereta? Siapa lah pegang kunci lah.
Sial pun lah. Tanya-tanya itu dia pegang kunci last, dia matikan, dia patahkan. Mana boleh macam tu mah sekarang, mana alam dulu. Tak apa tau, tengok. Biar dia orang tengok. Biar dia tengok. Biar tengok. Kita dah sini. Tengok. Tengok. Dah mati. Dah patahkan. Dah patah. Kau mati kau nak patahkan, kau yang patahkan. Bukan aku. Kau dah patahkan kunci kereta, kau buat bodoh je. At least kau cakap, minta maaf bang, salam bang, kita bang. Dia dah tuduh-tuduh aku, tuduh. Kau tak ada bukti, kau yang matikan kereta. Masalahnya kereta Zora tu bang. Kunci tak patah, kunci tak patah, dia matikan dia patahkan. Masalahnya dia matikan masa chip dah patah bang. Abang kena tengok bang. Eh kau takkan lah banyak, aku tak peduli. Yang matikan kereta dia, dia yang patahkan, bukan aku. Mana boleh kunci patahkan tu bang. Jadi dia abang tengok dah dulu. Bapak, bang, dia kena bujuk aku. Abang tak kereta saya, saya bagi tahu. Yang last pegang kunci patah, salahkan aku.